بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أوجب على كل مؤمن ومؤمنة إقامة الصلاة، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmatnya, menggerakkan hati kita untuk selalu hadir dalam majelis-majelis zikir. Sekaligus juga kita menghadiri ini memenuhi undangan Rasulullah. Baginda Rasulullah hampir setiap kesempatan membuat halaqah dengan para sahabat. Maka di antara makna halaqah adalah membuat lingkaran. Maka para sahabat duduk dekat dengan Rasulullah. Itu sunnahnya. Para sahabat mendengar Rasulullah dan menyimak apa yang Rasulullah sampaikan. Dan sunnah ini terus bergulir masa sahabat dan juga masa para tabi'in dan sampai kita hari ini. Dan hadirat rumah Allah ini dalam halaqah ini sekaligus juga sunnah. Kita ikut sunnah. Maka dalam sebuah hadis katakan bahwa man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah, fahuwa ma'i fil jannah, maka orang-orang itu akan Allah tempatkan bersama Rasulullah dalam surganya. Dan bahkan menyampaikan dengan sebuah isyarat, kasababa wal wusta, seperti uti dua jari ini antara telunjuk dan jari tengah, itu dekatnya. Inilah imbal bagi orang-orang yang selalu menghidupkan ini sunnah-sunnah Rasulullah. Dan hadir dalam halaqah ini merupakan bagian dari sunnah. Maka kaum muslimin, jangan berhenti untuk terus menghadiri di mana ada halaqah zikr atau halaqah-halaqah ilmu, karena ini sunnah. Bapak, ibu yang luntuan hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang najis. Mungkin sebelum kita mulai ke bab yang baru, ini kita ulangi dan mungkin nanti ada pertanyaan akan kita coba jawab. Kenapa perlu kita bahas ini? Semua mazhab, semua ulama menempatkan bahwa bersuci itu syarat sah sholat. Maka salat tidak akan sempurna kalau ada di antara tempat salat, pakaian salat atau orang yang salat ini bernajis. Maka pada pertemuan sebelumnya di antara najis yang kita bahas adalah ini air kencing orang dan kotorannya, atau kencing binatang dan kotorannya. Yang kedua, darah yang mengalir, maka juga ini najis. Yang ketiga, ini bangkai. Bangkai, maka itu pun juga najis. Dan bahkan juga hewan yang disembelih tanpa dengan nama Allah, maka itu masuk kategori bangkai. Dan dia najis dan bahkan haram hukumnya untuk memakannya.
Selanjutnya adalah sesuatu yang terpisah dari hewan yang masih hidup dan itu pun juga bangkai. Ketika orang memotong kaki lembu, lembunya masih hidup, kakinya dikonsumsi, itu najis, bangkai, dan juga haram untuk dimakan. Sedikit lagi yang kelima, ini as-sawail muskira. Ini zat-zat yang mengandung dia memabukkan. Ketika bunyi ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, maka minuman memabukkan itu najis. Dan bagaimana orang yang minumnya? Dalam hadis yang sahih dari Tabrani disampaikan bahwa Rasulullah mengatakan innallaha harrama ala salasa, Allah mengharamkan tiga golongan al jannah, surganya. Siapa yang tiga? Yang pertama ini yang mudminul khamar, orang yang suka minum khamar, yang suka mabuk. Kalau orang yang mabuk ini Allah haramkan surganya. Yang kedua al-akuli walidai, orang-orang yang durhaka ke urinci. Bagaimana makna durhakanya? Ketika Allah katakan wa taqul lahum ma'uf, memaknai kata uf bukan hanya menghina, bukan hanya meremehkan. Ketika ada gerak-gerik sikap yang menyakiti hati orang tua, maka itu termasuk dia al-akuli walidai, orang-orang yang durhaka ke urinci. Bagi urang lagenyo yang durhaka ke urinci, maka Allah mengharamkan surganya dari orang ini. Enggak menemukan aromanya. Lagi masuk. Cium bau enggak dapat. Kalau surga. Maka yang ketiga, setelah pemabuk, yang kedua tadi yang durhaka ke urinci, maka yang ketiga ini ad-dayus. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, bagi kami yang mabuk sudah jelas, bagi kami yang terkorinci sudah jelas, namun yang kurang jelas bagi kami adalah dayus. Mahwa dayus? Atau apa itu dayus? Atau siapa itu dayus? Nabi menjelaskan. Yang pertama, dayus man kana fi ahlihi khabas, yang dalam keluarganya itu ada kemaksiatan dan kepala keluarga tidak pernah menegurnya. Seorang suami membiarkan istrinya tadi enggak menutup aurat, ini kemaksiatan, dan suami enggak menegur, maka suami ini termasuk dayus. Kalau ada orang tua punya anak perempuan yang keluar rumah enggak menutup aurat dan enggak menegurnya, maka ini orang tua termasuk dia dayus. Yang kedua saya menjelaskan lagi, man ra'a mungkaran fi ahlihi wa lam yughayyirhu, dayus adalah orang yang dalam rumahnya itu ada kemungkaran dan dia enggak pernah menyelesaikannya, menegurnya. Ketika anaknya mabuk, ketika anaknya sabu-sabu, ketika anaknya mencuri, orang tuanya membiarkan, maka orang tua ini termasuk juga dayus. Bagi dayus ini Allah haramkan surganya. Yang ketiga, Rasul menjelaskan lagi al-aru li ahli, orang yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Ketika istrinya pergi sama orang lain yang bukan mahramnya, dia biarkan. Termasuk juga dayus. Maka tiga kelompok tadi, ini Allah haramkan surganya.
Yang pertama tadi adalah pemabuk yang suka minum-minuman. Yang kedua adalah orang-orang ini yang durhaka ke orang tuanya. Dan yang ketiga, kepala keluarga yang dayus. Maka pada kajian fikih kali ini adalah, ini hal-hal yang menyebabkan orang itu mabuk. Maka zat itu pun juga dia najis. Yang keenam, ini jelas, ini adalah al-kalbu wal-khinzir. Ini anjing dan babi. Ini najis. Maka dalam kitab Al-Fiqh Al-Mu'tamad punya Muhammad Zuhaili, ini diantara najis yang perlu kita hindari dan jauhi sebelum menunaikan ibadah sholat. Silakan Bapak yang mau bertanya tentang najis, juga sudah pindah ke bab lain. Silakan Pak. Silakan Cik. Kami gini lah Pak. Kita memburu hijam ini, itu dapat, kita tembak dapat, tapi dapatnya satu jam kemudian. Sekarang setengah jam itu sudah mati ya, tapi satu jam kemudian baru dapat. Itu bagaimana itu? Ya, terima kasih. Pertanyaannya adalah, ketika ada orang berburu, mungkin berburu burung atau kijang, ditembak burungnya atau kijangnya, ditemukan kijang ini sejam setelah ditembak, mungkin saja ini mati sebelum ditemukan. Yang jadi masalah adalah bagaimana hukumnya ketika orang menembak hewan buruan yang boleh dimakan dan dia mati sebelum ditemukan. Apakah ini bangkai atau dia halal dimakan? Yang jadi kajian adalah segala sesuatu yang disembelih bukan dengan nama Allah, maka itu bangkai. Jikalau orang ini menembak buruannya, menembak burung atau rusa dengan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kena yang ditembak dan dia mati, maka ini halal untuk dimakan. Namun jikalau ketika menembaknya itu tanpa mengucapkan nama Allah dan kena tembakannya dan mati hewannya, maka itu bangkai. Atau ketika di jalan raya ini ada ayam digilas sama kereta atau mobil. Ketika itu masih hidup, kita sembelih dengan nama Allah, maka ini halal untuk dimakan. Namun kalau ayam itu mati tanpa kita sebutkan nama Allah, maka itu termasuk dia al-maitah atau dia bangkai. Maka itu najis dan juga hukum makannya adalah haram. Oke, baiklah, Pak Kaji. Terima kasih banyak. Silakan Adinda Miswar. Ya. Sebelum Adinda Miswar, hanya kan lagi ini ada lembu yang dia ada impor mungkin dari Australia, mungkin dari Turki, mungkin, nah gitu kan. Yang biasa juga yang memberikan bantuan ini juga orang-orang Muslim, sama Muslim. Jikalau kita memahami dan tahu bahwa memang lembunya disembelih dengan nama Allah, nah gitu kan, diberikan bantuan kepada kita, ini layak untuk diterima. Namun jikalau kita meragukan yang bantu ini orang Amerika misalnya, dari komunitas orang Amerika yang dia non muslim, kita ragu. Dalam kaidah usuliyah disebut dia
Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu enggak mengandung dia keraguan. Kalau ragu-ragu, tinggalkan. Maka ungkapan lain, da' ma yuri buka wa khud bima khuliqta lahu. Tinggalkan yang ragu-ragu, ambillah yang engkau yakin. Ini misal. Pertanyaan ke Cik Umairah pertemu sebelumnya. Ini kamar mandi ada airnya, ada klosetnya. Memang airnya warnanya enggak berubah. Rasanya enggak berubah. Aromanya enggak berubah. Yang kunci bahwa air ini boleh digunakan untuk bersuci. Namun kita ragu. Ragu. Terus juga ada air lain. Maka posisi air ini boleh pada awalnya tahirun wa mutahirun, karena ada air yang lain, maka ini posisinya menjadi makruh. Na'ilain. Namun seandainya enggak ada air lain dan ini juga airnya cukup, warnanya enggak berubah, tiga sifatnya itu, maka dia boleh. Selama ada air lain, maka ini makruh. Nah, kembali tadi, ini bantuan dari mana? Nah, gitu kan, kalau kita ragu, tinggalkan. Namun, kalau kita tahu ini yakin membetul, kita terima. Namun kita terima, dan enggak tahu. Nah, ini enggak tahu masalahnya. Enggak tahu apakah hewan ini disembelih dengan nama Allah atau tidak, maka hukum enggak tahu ini itu dimaafkan. Hukum enggak tahu ini itu dimaafkan. Demikian lagi ya, Bang. Terima kasih banyak. Silakan Miswar. Ya, terima kasih. Karena tadi kita bahas hadisnya, karena tiga perkara kemunculah di ujung dari Gayus, walaupun ini kan kajian-kajian fikihnya. Namun terima kasih banyak Miswar. Ketika kita punya tetangga atau mungkin saudara sekampung, apakah kita punya kewajiban untuk menyampaikan agama ini? Iya. Namun kalau kita ambil tahapan-tahapannya, maka tahapan pertama adalah kalau kita punya ayat ku anfusakum, yang paling pokok elenya draw elenya, draw ke draw elen. Setelah draw, kita pindah ke level yang kedua, wa ahlikum, keluarganya. Nanti keluarga ada dia akari, ada dia abain, keluarga dekat, keluarga jauh. Namun dia makna ku anfusakum wa ahlikum nara, ini dua-duanya, keluarga dekat dan keluarga jauh. Setelah keluarganya, maka perintah agama juga adalah mengajak sesama muslim. Mengajak sesama muslim. Tengok, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini sebaik-baiknya umat. Bukan karena kita ini kebanyakan hartanya, bukan nasabnya, bukan keturunannya. Namun tengok, Allah berikan kita ini sebaik-baiknya umat. Yang pertama, tanhauna anil munkar. Maka umat akan jadi baik dia kapan? Kalau kita ini mencegah kemungkaran. Kalau begitu perintah ini berlaku semua muslim. Semua muslim. Apalagi tetangga sebelah. Sebaik-baiknya umat juga, ta'muruna bil ma'ruf. Maka setiap kita ini punya dua tugas. Apa tugasnya? Tanhauna 'anil munkar wa ta'muruna bil ma'ruf. Namun dalam menyampaikan risalah ini, mencegah kemungkaran, amar ma'ruf ini, ada
yang perhatikan caranya. Mungkin saja yang sampaikan benar, namun caranya salah. Salah juga. Maka tengok di ujung ayat, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Menyampaikan amar ma'ruf tadi, saling menasihati, saling mencegah, ini tentang kebenaran. Yang kedua, kesabaran. Di samping tugas kita ini diikuti dengan bil mau'izah hasanah. Tengok, Rasul mencontohkan, idza amara amran fa innahu bada'a bi nafsi. Rasul kalau perintahkan sebuah perintah, yang pertama mengerjakan Rasul dulu. Hadiri masjid, ramaikan masjid. Yang pegahabahana, anjak masjid. Boleh anjak masjid. Perbanyak sedekah, drohna sedekah. Perbanyak kurban, drohna kurban. Kan masalah kita hari ini. Kenapa banyak? Tengkunya, ustaznya, hana dengok. Kepegah, kepubuh lain. Maka, setiap yang amar ma'ruf tadi, itu disebut dengan da'i yang memanggil, yang mengimbau orang. Kalau begitu, da'i itu adalah orang yang pun memulai. Kita ajak jamaah kita ini untuk berjamaah. Kita mulai dulu jamaah. Bertinggai jamaah. Tanya pun, bertinggai jamaah. Maka, ini Rasul tentukan. Kalau begitu, kembali ke nanti tadi, apakah tetangga sebelah tadi merupakan tanggung jawab juga? Iya. Nah, ini perintah. Kuntum khaira ummatin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini ayat. Ini perintah Allah. Demikian lagi yang di misbah. Terima kasih banyak. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ya, terima kasih banyak. Ini kembali memperjelas pertanyaan Pak Keci Memun tadi. Ditemukan setengah jam atau mungkin sejam setelah ditembak dan kondisi buruan sudah meninggal, sudah mati. Apakah mesti disembelih lagi? Kita menyembelih hewan yang belum mati. Maka dia disembelih. Dan ini sudah mati. Kalau begitu tinggal dibersihkan. Dibersihkan dan diproses untuk dimasak. Harus sembelih lagi. Karena akan mati. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain yang mau bertanya. Kita masih di bab najis ini. Jadi gue udah pindah ke bab selanjutnya. Ya, sambil nunggu pertanyaan. Di antara hal-hal juga yang perlu kita perhatikan adalah ini di poin yang kelima. Sawail al-muskirah. Ini zat atau sesuatu yang menyebabkan dia itu mabuk. Apa yang perlu kita kembangkan di sini? Ada minyak wangi atau wangi-wangian yang kita gunakan dan dia mengandung alkohol. Dan alkohol salah satu jenis zat yang dia bisa menyebabkan mabuk. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya? Kita sholat dengan pakaian ada wangi-wangian, yang wangi-wangian itu mengandung dia alkohol. Bapak ibu yang luntuan hormati, ini ketika kita tengok pendapat para ulama tentang alkohol tadi, maka timbul nih beberapa pendapat. Kalau kita kerucutkan jadi dua. Yang pertama mengatakan bahwa alkohol itu sedikit dan juga bercampur dengan yang lainnya, maka dianggap dia tidak najis. Pendapat yang kedua, walaupun dia sedikit, dia tetap najis. Pendapat yang kedua ini, ini berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari,
dan para perawi lainnya seperti Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, maka diujung katakan ini rawahu jamaah. Banyak meriwayatkan. Apa bunyi-bunyi hadisnya? Kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamar itu haram. Karena bunyi ayat hurima ini diharamkan al-khamru, yang memabukkan. Secara kajian fikih ini ada illah. Apa illahnya? Memabukkan. Kenapa enggak dibenarkan ketika orang menghisap sabu-sabu? Karena sabu-sabu mengandung dia unsur memabukkannya. Maka hukumnya kembali ke hukum tadi khamar. Mungkin juga zat-zat yang lain. Namun sedikit tadi, yang sedikit ini alkohol ini, apakah dia melarang atau menghambat kesahan sebuah sembahyang, sebuah ibadah? Maka pendapat yang kedua, walaupun dia sedikit, diungkapkan dalam hal lain lagi sebuah kaidah, mahuri makatruhu wa qaliluhu. Kalau yang banyak diharamkan, yang sedikitnya pun juga diharamkan. Namun begini, terlepas dari khilafiyah ini, yang tepat adalah khurud dari khilafiyah, kita berusaha ini enggak memakai wangi-wangian yang dia mengandung alkohol. Itu lebih tepat. Makna khurud dari khilafiyah. Terlepas dapat para ulama dari, yang tepat masih banyak ini wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Karena juga memberikan pakaian wangi-wangian, wangikan diri ini juga sunnah. Ketika orang pergi sembahyang jamaah, sembahyang Jumat, disunnahkan ini. Mandi yang bersih, pakai wangi-wangian, jangan makan petai, jangan makan jengkol karena bau. Maknanya apa? Membuat orang sebelah kita ini nyaman. Enggak bau. Maka memberikan wangi-wangi tubuh kita ini ke pakaian itu disunnahkan, dianjurkan. Namun yang pokok tadi kita hindari ini yang mengandung alkohol. Terlepas dari pendapat tadi, mengatakan boleh, mengatakan tidak, kita berusaha menghindari yang dia mengandung alkohol. Silakan Bapak yang lain yang mau bertanya. Silakan Pak Haji. Ya, ada ketika ada orang menggunakan wangi-wangian yang mengandung alkohol. Mungkin saja nanti ketika dipakai wangi dia dimojak kena angin, ditiup angin, mungkin hilang baunya, udah kering dia. Pertanyaannya pertama, apakah pakaian yang tadi, yang awalnya tadi diberi wangi-wangian mengandung alkohol, itu boleh digunakan untuk sholat? Kan udah kering. Yang mana kan? Kembali kita ke hukum awal kemarin, bahwa najis secara hukumnya dua dia, hukmiyah sama jenisnya ini, sama maknawiyah. Artinya yang nampak itu namanya maknawiyah. Nampak, gitu kan? Ada orang yang udah kencing di kloset 3 hari yang lalu udah kering, nggak nampak lagi. Namun itu tetap najis. Karena nggak nampak namanya najis hukmiyah. Tadi orang kalau meyakini bahwa ini wangi-wangian mengandung di alkohol, dia meyakini. Itu di situ. Wangi ini, parfum ini mengandung alkohol sekian. Berarti pemakai tahu. Dan secara hukum tahu juga. Kalau pendapat Syekh Utsaimin dalam Mufti Fatawa di Arab Saudi, juga Syekh Bin Bas, itu menempatkan hukumnya juga enggak boleh. Artinya memang najis memang. Kalau kita tahu ini bahwa parfum ini mengandung alkohol yang kita pakai, terus setelah beberapa saat mungkin udah kering, kita pakai sholat. Bagaimana kalau kita yakin bahwa ini najis, maka sholatnya
tidak sah. Yang kedua, bagaimana kalau kena tempat sembahyang? Mungkin ya sajadah atau mungkin ya hambal. Yang biasa, kalau minyak wangi ini enggak nular dia, jadi enggak ngalir. Kan semprot dia, kan bukan air. Lain halnya dengan darah mengalir. Tapi kalau wangi enggak ngalir dia. Dia akan lengket di tempat yang disemprot saja. Nah, gitu kan? Dia ada gaji, ada gaji. Jatuh ke tempat hambal atau ke musala. Karena yang namanya minyak wangi hanya lengket di pakaian yang kita semprotkan. Ini lagi nyapa gaji. Silakan Pak yang mau bertanya. Masih kita di najis. Kalau tidak ada, kita pindah sedikit. Izalatun najasa. Ini cara membersihkan najis. Di awal pertemuan, kita membagi najis secara ukurannya ada tiga. Yang ringan, mukhafafa. Yang sedang, mutawasito. Yang berat, namanya mughallazah. Maka yang ringan, ini boleh dengan percikan air. Jadi kencing bayi, yang dia belum makan apa-apa, hanya ASI dari orang tuanya, namun para ulama fikih membatasi umurnya enggak boleh lebih dari 2 tahun. Kenapa? Karena batasan untuk memberikan ASI ini wa fi saluhu fi amaini. Berikan ASI selama 2 tahun. Kalau begitu kencing anak yang enggak makan apa-apa kecuali ASI dan umurnya di bawah 2 tahun itu boleh menggunakan percikan air. Namun yang perhatikan ada juga hadis menjelaskan itu kencing al-jariyah anak perempuan enggak sama dengan kencingnya al-gulam anak laki-laki. Apa bedanya kalau anak laki-laki ini dia searah. Yang kena pakaian tahu searah dia. Namun ketika anak perempuan kencing dia menyebar dia. Maka bunyi hadis, hendaklah menyuci yang kencing anak perempuan. Karena dia menyebar. Yang anak laki-laki boleh menggunakan percikan air. Untuk lebih afdolnya kita ini, menjaga kesucian pakaian tadi, kalau memang itu, kalau dalam mazhab, kalau pendapat mazhab ini, dalam mazhab Hanafi, Maliki tidak bedakan. Tidak bedakan antara kencing anak laki-laki dan anak perempuan. Terus bagaimana? Bagi dua mazhab ini sama. Dan dicuci. Dibersihkan. Apa tujuannya? Menjaga kesucian. Enggak timbul dalam keraguan-raguan. Ketika orang kena pakaiannya. Ini nak kenong menopohan. Nak kenong menopohan. Keragu-ragu. Maka dua mazhab ini. Enggak bedakan nih. Antara kencing anak laki-laki anak perempuan. Manduara. Namun dalam dua mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali membedakan kencing al-jariyah yang kencing al-gulam boleh al-gulam percikan air namun boleh yang perempuan tadi dia dicuci. Ini kita juga tadi al-khurud minal khilaf azam mustahab keluar dari khilaf dia dianjurkan. Apa makna yang tadi? Ini kencing untuk lebih afdalnya ini cuci aja buang. Sehingga apa tujuan ini kan ragu-ragu lagi nih, kagli. Menangkan semoga terletak pada posisi ragu. Maka boleh kita ambil pendapat yang dua dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, darah cuci terus lebih abdur. Namun ketika orang pendapat lagi terbuka dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, ya ini pendapat tidak salah sih, ini pendapat. Terus yang najisnya dia mutawasit ini mencuci sampai hilang dia baunya, bentuknya, dan warnanya. Namun jika sudah dicuci berkali-kali, warnanya enggak hilang juga, itu dimaafkan. Dan yang ketiga, ini al-najazah al-mughallazah, najis yang berat ini. Antaranya, ini babi, dan air liur dari anjing. Karena bunyi hadisnya,
Tuhuru inna'i ahadikum, tempat-tempat air kamu itu akan suci. Idza walaghal fihil kalbu, kalau anjing menjilati itu, ya palyaksil usab amarah, hendaklah cuci 7 kali. Wa awwalu habitura, dan serasa boh yang 7 bunuh menggunakan debu. Maka ini dianggap dia najis mughalazah. Cara membersihkannya tarah 7 gok. Cuci 7 kali dan satu cucian menggunakan dia debu atau tanah. Ini cara membersihkan najis. Silakan Bapak yang mau bertanya. Ya, sambil menunggu pertanyaan. Ada hadis ini rawahu Muslim, Ahmad, juga Abu Daud dan Nasa'i, bunyinya ayyuma iha bin dubiga faqat tahura. Tadi bangkai itu najis. Kalau kita merujuk referensi hadis nanti akan dapat sebuah hadis yang bunyinya la tantafi'u minal maita syai'an. Jangan lagi memanfaatkan atau mengambil sesuatu dari bangkai karena dia riksut. Nah, dia itu najis. Namun itu hadis sudah mansukh, dihapus oleh hadis ini. Setiap kulit yang dia disama faqat tahura, itu sudah suci. Menyamak dalam makna dubigol sini bukanlah makna dia dicuci 7 kali. Kulit yang dubigo yang disama bukan maknanya tarah 7 go salah sabo dengan turab atau dengan debu, namun ini proses menyamak kulit. Ambil kulitnya, dijemurkan, hilangkan baunya, dibasahkan. Pokoknya tahap-tahap ini, tahap pembasahan, tahap pengeringan dan seterusnya, ini kan membuat kulit dari dia bau jadi enggak bau. Maka ini boleh kulit dimanfaatkan untuk ikat pinggang, untuk buat tas dan seterusnya. Kecuali 2 kulit. Yang enggak boleh 2 kulit, yang pertama kulit manusia. Kulit orang enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ini penghormatan untuk manusia. Karena bunyi ayat laqad karramna bani adam, kami muliakan bani adam. Kan enggak boleh menyamak kulit manusia. Yang kedua, al-khinzir. Kulit babi. Kulit babi enggak dibolehkan karena najisnya. Sayangnya 2 ini boleh. Namun beda pendapat dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali tidak ada kulit yang dia disamak. Hambali berpegang hadis, janganlah memanfaatkan dari bangkai itu sesuatu pun, termasuk kulitnya. Namun dalam mazhab Asy-Syafi'i ada, dalam mazhab Maliki ada, dalam mazhab Hanafi, Hanafiyah sebagian ada, sebagian tidak. Namun ini ada menjelaskan ayyuma iha bin dubiga faqat tahura. Setiap kulit yang disama, yang dibersihkan oleh proses tadi, maka itu sudah suci. Silakan Bapak yang mau bertanya. Silakan Pak. Iya. Terima kasih Tengku Nazar. Pertanyaannya adalah, ini anjing, apakah
najis hanya ludahnya saja atau termasuk dengan badannya? Menurut pertanyaan tadi, ada memahami bahwa yang najis hanya alirnya saja. Ada yang memahami bahwa yang najis juga anggota tubuhnya, bulu-bulunya. Pertanyaannya yang toh yang betul, apakah mandua atau salah sabo atau hana mandua? Gitu kan? Ya, berangkat dari hadis, ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, juga Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan termaktublah semua kitab-kitab hadis ini, baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Sunan Musnad Ibnu Majah. Bunyi hadisnya adalah, saya bacakan matan hadisnya, tuhuru inna ahadikum idza walaga fihil kal ayaghsilhu sab'a maratin aw lahunna bitura. Kesucian tempat air-air kita ini, jikalau dijilati anjing, maka cucilah 7 kali. Yang pertama dipahami secara mata. Ada kata dia wuliga atau walaga. Apa dia menjilat? Kalau menjilat berarti yang najis itu adalah air liurnya. Karena menjilat. Ini hadis matanya enggak katakan jikalau kamu kena bulu anjing maka wudulah kembali, ya kan ada hadis itu. Namun katakan itu izawul izawalagal kalbu. Kalau anjing menjilat, maka sepakat semuanya ini menempatkan bahwa anjing itu yang najisnya adalah air liurnya. Terus ada pendapat, bagaimana dengan bulunya atau badannya? Hukum dasarnya awalnya ini bulu ini enggak najis awalnya. Namun kebiasaan anjing adalah menjilati badannya. Menjilati punggungnya. Maka bulu anjing itu, badannya itu sudah kena dengan air liur juga. Karena boleh menukar kenang iha bajit, air liurnya juga, maka idong kena jisit. Maka ada pendapat, untuk lebih selamat, untuk lebih aman, asal kena anjing, taksil sab amara, awaluna biturah. Ini lebih ke ikhtiyatan, untuk menjaga ini. Maka lebih pokok ini menghindari dekat dengan anjing. Ah, itu kan dengan anjing. Oke lagi Dengku. Terima kasih banyak. Kamu. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ah, silakan Dengku. Tolong diulangi Dengku. Cara membersihkan najis al-mughalazah, apakah kan 7 kali menyiram membersihkan? Pertanyaannya apakah semuanya menggunakan debu campur air atau sekali saja? Kalau kita tengok memahami matan hadis tadi, aulahunna biturab, atas saya sebelumnya lagi, ayaksilahu sab'amarat, hendaklah membasuhnya, menyucikannya atau memandikannya 7 kali. Aulahunna biturab. Yang pertama, kalau saya bahasa ya, pertama menggunakan debu. Kalau kita ambil terlebih hadisnya, maka yang sunnahnya ini yang pun. Yang pertama cucinya itu menggunakan debu. Namun dibolehkan juga. Yang pertama air, kedua air, ketiga debu. Yang kedua air, sampai yang kelima, yang keenam debu. Pokoknya salah satu cucian yang 7 kali itu menggunakan dia aturan tanah. Boleh di awalnya, boleh pertengahannya. Namun kalau matan hadisnya ini, aulahunna, yang pundak.
Namun juga al-amr ini bukan mesti yang pertama juga. Namun yang pertama kalau matan hadisnya yang sunnah yang pertama itu, itu menggunakan debu. Namun yang jelasnya Oci, di antara yang tujuh cucian itu, salah satunya menggunakan turab. Terima kasih banyak. Silakan yang lainnya mau bertanya. Silakan bagi sih. Iya. Tanyanya adalah tanah yang digunakan untuk membersihkan tadi najis al-mughalaza atau najis besar ini. Apakah tanah bagian atasnya atau tanah bagian bawah dikit atau mungkin tanah dalam perut bumi dari tagali kuburan? Ya, sunahnya kan tinggi, berapa tingginya? Setinggi orang berdiri ditambah dengan tangannya. Nah, gitu kan? Namun juga orang berdiri ini orang standar. Yang cebol sih, yang tinggi dah sih. Nah, gitu kan? Yang standar ukuran daerah itu. Nah, ukurannya kan uruf. Uruf ukurannya. Jadi kalau ada patokan kuburan mesti sekian meter, tidak ada patokan yang pasti. Berapa meter kedalaman kuburan. Mempunyai hadisnya, dalam kuburan itu adalah berdirinya orang dan dia angkat tangannya. Namun yang orang berdiri ini, orang ukuran standar di daerah itu. Indonesia kan standar 165, 160. Beda cukup kan 2 meter, tambah alamnya loh. Wah, itu kan, itu 3 meter. Ini kahek yang kuburan. Nah kembali tadi, ini juga kita disediakan tanahnya seperti apa. Apakah yang mesti yang di atas, atau yang di bawah, atau yang di dalam. Namun, ambillah tanah yang dia tidak bernajis. Atau tanah yang tidak kena kotoran. Dari Ibnu Umar, ketika Rasulullah mau istinja, Rasulullah kencing dan minta 3 batu untuk istinja. Nah kata Ibnu Umar, diberikan 2 batu dan satu lagi rausa. Ini kotoran unta sudah kering. Rasul memakai 2 batu dan meninggalkan rausa itu, kotoran itu, dan minta diganti yang lain. Artinya kalau begitu, ambillah tanah tadi, tanah yang tidak kena kotoran. Dia suci. Mek bekas tai lembu. Aku belum kenal dong. Asal sebenarnya tanah yang bersih. Sebagai bahan untuk sucikan yang kena najis mughalazah ini. Silakan yang lain yang mau bertanya. Silakan coba. Iya. Betul. Ya, terima kasih. Ini di aspek adam as-sair, darah yang mengalir. Di antara hadis yang menjelaskan hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir itu tidak apa-apa. Nyamuk, lalat, semut. Dia enggak punya darah mengalir. Ketika sholat, kaikak menyamuk. Tak kira dope, darah sedikit. Nah itu kan, itu tidak apa-apa. Terus, darah mengalir. Banyak dia, ini yang tidak boleh. Nah masalah nanti, ada orang kena bisul. Bisul habis meletus nih. Nanahnya mengalir, darahnya mengalir. Apakah orang yang bisulnya meletus ini gak usah sholat? Kan darah mengalir Ustaz. Sampai semayang deh. Apakah begitu? Dalam kitab Al-Mu'tamad ini, nanti bab ini, judulnya adalah diantara An-Najasat Al-Ma'fu Anhu. Najis yang dimaafkan. Di antaranya adalah darah yang sedikit. Artinya ketika orang bisul, meletus bisulnya, dia dibersihkan. Mantona sisa-sisa becut.
itu dimaafkan. Kenapa para ulama pendapat boleh? Tengok, para sahabat perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud, dan berbagai perang-perang itu ada orang yang kena tombak, yang kena pedang oleh orang-orang kafir dibalut. Dalam balutan masih ada sisa darah. Tidak ada usaha dia. Maka entah tadi yang agak lucu di halaqah pengajian ialah pertanyaannya adalah bagaimana imam mimpin sholat jamaah di kakinya ada lintah. Namun imam gak tahu kaki dia itu ada lintah, sehingga darah ada keluar sedikit dari hisapan lintah itu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menegur imam di kaki ada lintah. Hana tata cara mengatakan, subhanallah, lintah tak ada. Kalau seandainya cuma subhanallah, imam akan kewalahan. Apa yang salah? Apa rakaatnya atau bacaannya? Bacaannya betul, rakaatnya betul. Apakah sah imamnya? Maka ini kasus sembahyangnya sah. Karena tadi lintah gak ketahui kapan. Kalau kita buka imam lintah berakhiran, nah karena cuma, karena kan ucapan ini bukan ucapan sholat, maka darah yang mengalir sedikit ini dimaafkan, dia ma'fu anha, dimaafkan ini. Namun yang banyak, kurang sedikit, ya? Kurang sedikit. Ya. Makanya kajian juga ini berapa? Sedikit juga menjadi masalah juga nih. Berapa sedikitnya? Nah, gitu kan. Ketika seorang tukang jegal, tukang potong leher lembu misalnya, kena baju sedikit. Nah, kasih kira masalah sedikit, berapa sedikitnya? Apa 1 percikan atau 2 percikan atau berapa? Namun dalam kajian bahasa, ini kajian bahasa saya jawab, yang di bawah 3 itu sedikit. Yang 3 enggak banyak dia. Artinya kalau diambil ukuran sentimeter mungkin menyokale senti berarti kale berarti. Di bawah 3 sedikit. Kalau darah itu mungkin dia percikan, 1 percikan sedikit, 2 percikan sedikit, menyokale lebih berarti kale berarti. Nah, gitu kan? Kan juga ini enggak ada juga bayan yang konkret berapa sedikitnya. Namun yang diperhatikan adalah orang yang tadi kena bisu sudah berusaha dia membersihkan, menutupi, namun ada juga sedikit, nah, gitu kan? Itu yang dimaafkan. Kenapa saham? Kita ngalir, karena baru meletus, nah, gitu. Maka ini tadi ini kata sedikit, berapa batasannya juga nggak konkret ini berapa, namun kembali tadi sedikit ke uruf yang berlaku di daerah itu. Saya nggak tahu apakah di Aceh ini berapa ukur sedikitnya. Pakai untuk harganya kain, Ustaz, laki orang buat dua nih boh, kedua boh, laki dua boh, gecok sabo karung, dua boh sih itu kan, laki dua nih, bisa berpakaian kantong sih. Maka saya kurang mengerti berapa uruf yang berlaku kebiasaan di Aceh ini kalau sedikit, laki baju boh, baju laki, eh sabo karung boh, nah kan ini masalahnya. Jadi ini berapa uruf berlaku di Aceh sedikit saya kurang mengerti. Namun tadi yang berlaku kalau kajian bahasa di bawah 3 itu sedikit. Artinya dia tidak termasuk jamak. Mungkin lagi yang coba. Terima kasih banyak coba. Silakan Pak Haji. Ulangi apa sih? Ya, terima kasih Pak Kecik. Saya tangkap pertanyaannya. Yang ingin disampaikan adalah
bagaimana cara mandi junub yang benar. Nah, pertanyaan tadi, boleh enggak langsung lompat sungai? Kali, nah, kan? Atau bagaimana? Ya, ketika orang junub, mungkin mimpi dan seterusnya, ini mandi junub. Yang pertama niat, yang kedua dia meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Tidak termasuk rukun menggunakan shampoo. Ini pakai jil, ya rukun. Bahkan mungkin lagi ya, kalau kita bilang shampoo rukun, menyuhana shampoo hana sah mandi wajib. Dan di Arab berlaku hana shampoo. Rasulullah sahabat hana shampoo-nya. Namun hari ini banyak mereknya, Pantene macam mereknya ini. Namun tadi diperhatikan yang pertama niatnya, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Namun sunnahnya ini membersihkan pertama selingkaran apa bahasanya? Al-anah bahasa kitabnya. Selingkaran ya itu. Selingkaran itu. Apa glihile? Ya jenis apa namanya? Kemaluannya. Bersihkan dulu. Nah, setelah itu ambil wudu. Berwudu baru mandi. Niatnya boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Aceh, dan para ulama semua mazhab tanpa kecuali sepakat bahwa an-niyah, niat itu mahalluhal qalbu, tempatnya dalam hati. Ketika orang mandi wajib, niatkan sengaja luntuan. Mana wajib? Hilangkan hadas besar. Lillahi ta'ala. Sudah sah. Ini niatnya. Atau dalam mazhab Syafi'i membolehkan dilafadzkan untuk menguatkan antara tadi hatinya dan perbuatannya. Namun jangan dihukumi bahwa ketika orang enggak melafadzkan niatnya enggak sah ibadahnya. Karena niat semua mazhab menempatkan dia mahalluhal qalbu, tempatnya dalam hati. Namun dibenarkan dalam mazhab Syafi'i untuk melafadzkannya. Setelah niat, meratakan air sekujur tubuh. Ini mandi wajib. Maka mandi jenazah atau memandikan jenazah itu sama dengan mandi junub. Dalam mazhab Syafi'i begitu juga, jenazah dimandikan, maka pertama dia al-ghuslu adna, membersihkan dulu kotor-kotorannya. Setelah itu wudukan jenazahnya baru mandikan. Artinya mandi jenazah wudunya bukan setelah mandi. Yugo dipakai kain kafan. Namun memandikan jenazah sucikan dulu seputar ya sabilai ini, dua lubang itu, dan kalau perlu ini jenazah misalnya dia dimiringkan tekan perutnya. Apa tujuannya ini? Mengeluarkan kotoran yang montong na mungkin. Dan bersihkan. Setelah bersih ini, wudukan jenazah. Setelah wudukan baru dia dimandikan. Ini hadis dari Ummi Atiyah. Menjelaskan bahwa jenazah itu dimandikan setelah diwudukan. Bukan diwudukan setelah mandi. Maka sunnahnya dia wudukan dulu baru mandikan. Dan dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, dalam kitab ini Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, dalam bab mandikan jenazah, empat mazhab ini mengatakan bahwa ghuslul mayyit ka ghuslil janabah, mandi mandikan jenazah seperti mandi junub. Cuma ini punau, coba sembahyang ilai baru mandi. Nah, terus pertanyaannya ini bagaimana orang langsung mandi junubnya nyemplung, bakrum? Boleh,
Caranya, yang pertama lagi menoleh, pegli hile, seputaran itu, coy semayang hile, eh grup ayu. Grup, pegli hile ya. Jin. Nah, nah kan? Namun kalau menunjuknya grup ayu, ini mungkin meletakkan air. Namun dia enggak dapat sunnahnya. Apa sunnahnya? Membersihkan al-ana sebelum mandi. Jadi bagi yang kabalik dan juga yang kaim, ini junub. Tata cara mandi junub yang dianjurkan adalah bersihkan sekitar kemaluan dulu, setelah bersih berwudu, dan setelah itu mandikan dan pastikan bahwa air merata ke seluruh tubuh anggota badan, dan boleh menggunakan sampo atau alat pembersih ya, sabun dan sejenisnya. Demikian lagi Pak Kecik, terima kasih banyak. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ya. Tanya kalau begini, suap pertama buka bukan di darah ini, buka baik boleh ribuan dapat mencampur darah bukan boleh. Karena kadang sok luar, bantu pakai demi dalam darah. Itu jalan keluar ya. Dimaafkan. Ulangi, ulun ulun maafkan. No? Oh, kita makan? Jadi suap pertama cabang tu kau beli lau. Jadi antiku macam tinggi tinggi. Kadang-kadang tu keluar lau tinggi juga lah. Ya. Jadi bagaimana jalan keluar ni punya punya. Betul. Kaum muslimin, rahimakumullah yang lun tuan hormati. Yang pertama paham bahwa ini ayat yuridullahu bikumul yus. Allah kepingin mudah. Dan sebaliknya, wala yurid bikumul us. Allah enggak mau juga hamba-hambanya ini susah atau memberatkan. Igo igodro. Haba habadro. Yang pajobu dro. Yang pajobu ada roji, kata goki. Kalau kita ukur logika ini, dihukumnya logika, apa salahnya? Namun, karena darah tadi ini bagian dari najis, maka kita berusaha. Berusaha ini pertama menghindarinya. Kita berkumur-kumur yang kita buang. Oh, montong najis. Itu dimaafkan. Namun karena usaha ini. Karena usaha itu membersihkan. Montong najis. Dilepas luar kendali. Berusaha kita. Jadi, kasus seperti ini dimaafkan. Karena tidak usaha untuk menghilangkan. Maka juga walaupun agak umum, tapi ini juga perintah sampaikan bahwa Allah kepingin kita ini mudah, enggak menyulitkan. Maka antara kita, sesama kita, dalam makna memahami ayat ini, yasiru wala tu'asiru. Buatlah sahabat-sahabatnya, karib kerabatnya, saudaranya, ngon-ngonnya mudah. Jangan pesulit. Maka hadis rinci menjelaskan, man yassara musliman, yang membuat muslimnya mudah atau memudahkan muslim yang lainnya, maknanya ini membantu muslim yang lainnya, Allah, janji Allah menjawab ini, yassarahullah, Allah akan berikan kemudahan juga bagi dia. Namun sebaliknya, man asara musliman, yang menyulitkan orang lain, yang galak gob susah, kata Allah, Allah juga akan berikan dia kesulitan. Maka dalam hadis kursi ini secara hukum paling kuat berhukumnya. Kenapa? Karena Allah menyampaikan makna hadis ini, Rasul menyampaikan lafadznya. Apa bunyi hadisnya? Wallahu fi aunil abdi. Allah akan selalu membantu hamba-hambanya dengan syarat madamal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu mau membantu saudara-saudaranya, maka bantulah, Anda akan dibantu. Maka hukum alam, ini hukum alam, hormati orang lain, Anda akan dihormati. Sayangi orang lain, Anda akan disayangi.
Ini kan hukum alam yang berlaku di kita, Aceh, Indonesia, dan bahkan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, mengingat waktu sudah sampai dan bahan kita insyaallah malam ini kita tamatkan tentang najis. Namun nanti dalam selanjutnya kalau masih ada, kita akan coba menjawab di tema selanjutnya. Ini adalah tata cara kita ini membuang kotoran dan sekaligus juga tata cara istinja. Dan baru kita masuk ini ke sunanul fitrah. Yang fitrahnya yang sunnah. Apa saja kita punya kewajiban terhadap diri kita ini. Kita punya rambut, kita punya tangan, kita punya kumis, punya jenggot, punya bulu ketiak dan bulu-bulu lainnya, kita punya kewajiban. Maka ini kita kaji nanti dalam judul sunanul fitrah. Bapak yang ulun hormati, mari kita tutup dengan kafarah majelis. Astagfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat boleh, kan? Yang hadir boleh manusia. Apa? Ini buat boleh, penuh yang hadir.